Ana, ah, no, ya está. Hai, Assalamualaikum. So, memandangkan raya tinggal beberapa hari saja lagi. So, hari ni saya nak bercakap. Dah tukar baju lagi. Oh, baju tak tukar. Sekejap ya. Ha, kan dah cantik. Baru ada free nak cakap pasal raya. So, memandangkan raya tinggal beberapa hari saja lagi. Kat sini saya nak cakap pasal PKPD version raya. Ha, mesti ada antara korang yang dah siap pergi barang, dah plan nak balik kampung kan? No, 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 no. Saya sendiri pun tak dapat balik raya tau. Sedih. Perjalanan rentas negeri untuk balik ke kampung semasa cuti perayaan Aidilfitri, maaf, tidak dibenarkan. Maaf, tidak dibenarkan. Baru-baru ni, Perdana Menteri kita telah memutuskan bahawa tempoh sambutan Hari Raya adalah pada Hari Raya pertama sahaja dan kapasiti maksimum dalam satu rumah untuk satu hari adalah 20 orang sahaja. Raya-raya juga, tapi kita kena ingat, kita tetap kena amalkan amalan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter daripada orang lain. KKM juga menyarankan supaya kita mengelakkan 3C iaitu crowded area, tempat yang sesak, confined area, ruang yang tertutup dan close conversation, perbualan dalam jarak yang dekat. Selain itu, kalau korang nak berkunjung ke rumah yang terdekat, jangan lupa pakai face mask tau. Dan lagi satu, kita kena amalkan penggunaan hand sanitizer dan pencucian tangan dengan betul. Bagi tuan rumah yang sedia menerima kunjungan daripada para tetamu, korang jangan lupa sediakan hand sanitizer tau dan mengutamakan kebersihan diri dengan betul. Sebagai kesimpulannya, walaupun kita menyambut Aidilfitri dalam norma yang baru, keselamatan dan kesihatan diri perlu diutamakan. Bersama-samalah kita menangani COVID-19. Kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya maaf zahir batin kepada semua umat Islam yang bakal menyambut Aidilfitri tak lama lagi di seluruh dunia. Sehingga berjumpa di masa yang akan datang. Bye! Assalamualaikum! Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa, tiba Syawal kita.